Halo sahabat Unboxing Cube, ketemu lagi sama gue. Kali ini gue lagi ada di Cafe Betawi. Ini ada menarik guys, di depan gue ini ada Grab to Go. Ada paket nasinya, best seller, ada nasi jenggo, ada nasi paket unyil. Oh, kalau yang ini apa nih? Iya, yang ini yang namanya paket unyil, Bapak. Oh, yang mana? Yang ini unyil. Oh, yang ini unyil. Yang ini unyil, kalau yang jenggonya udah habis? Jenggonya udah habis. Oh, jadi harganya berapa? 20 ya? 20.000, 22.000 sama teks. Oh, 22.000 sama teks. Iya. Yang paling enak yang mana nih? Menurut aku yang ini. Balado paru. Sama yang ini. Oh, cumi. Kayaknya cumi enak ya. Jadi ini macam-macam, guys. Ini ada cumi pedas. Ini ada sendoknya tuh. Nah, ada sendoknya juga. Ada guys. Nah, ini ringkes kalau mau cari makan. Ada unyil cumi, ada unyil ayam Bali, unyil perkedel sama unyil ayam kuning. Yang ini ayam. Ada serundeng ya. Ini ada ayam suwirnya. Kayaknya gue pilih yang ini guys. Ini ada serundeng. Oh, ada sama, apa tuh? Oh, ini ayam Bali. Ada sate lilit. Ada sate lilitnya guys. Oh. Mantap. Ini nasi ayam, cumi pedas. Saya cumi pedas aja deh. Mau berapa, Pak? Satu aja. Satu aja. Nih, mantap. Oke, thank you ya. Ini dia guys. Harganya 20.000 sama PPN jadi 22. Penasaran sih, simple banget tempatnya. Oh, nasi jenggonya habis. Oke, ini dia. Penasaran gue sama rasanya tadi, mampir sih di salah satu mall dan akhirnya gue beli paket ini guys. Aneka nasi Our Food Prepared Fresh Daily. Jadi dari Dapur Betawi nih guys, Betawi Corner. Packingannya seperti ini. Ya, ini dari Cafe Betawi. Pesan mereka juga dapat. Packingannya seperti ini. Yang gue pilih ini adalah pepes. Pepes, sorry. Yang gue pesan ini adalah cumi pedas. Guys, tuh. Ada cuminya, ada sambelnya, ada tempe orek. Ini ada serundeng-serundengnya. Ini ada kentang goreng. Enak banget tuh. Oke, ini harganya 20.000 plus PPN jadi 22.000. Oke, sebelum kita makan kita doa dulu ya. Amin. Oke. Jadi ya, kita buka sendoknya dulu. Sendoknya dapat sendok dan garpu. Nih, plus sendok dan garpu. Dapat juga tusuk gigi. Oke. Ini dia guys. Nih. Kentang goreng ya. Kentang goreng. Kita buka dulu ya. Ini wangi banget cuminya, asli wangi banget. Kentang goreng kita buka sini. Ya. Kentang gorengnya. Gue review di dalam mobil ya. Ini serundengnya kita copotin. Dan ini ada sambalnya. Sambalnya kita cumplokin di sini. Sambal juga tempatnya khusus. Ini guys, sambalnya. Sambalnya terasi. Sambalnya segar, guys. Oke, kita cobain ya. Nih, ada tempe orek sama serundengnya. Makan ya. Oke, sambal dikit. Serundengnya enak ya. Sekarang cobain cuminya. Ini cumi pedas. Sambalnya enak, sambal terasi gitu. Kayak ada jeruk-jeruk limau ya. Cuminya pedas. Cuminya asinnya sedikit, tapi kalau lu makan pakai nasi, ini nggak terlalu asin. Porsinya segini nih, banyak juga. Ini buat tatakannya, pakai daun pisang.
Jadi selain ini ada ayam juga, ada nasi Bali, banyak. Tempe orek, serundengnya. Ini kayak cocok juga buat acara-acara nih guys. Nah. Bumbunya. Bumbu pedas. Ini guys. Ada kentangnya. Kentang goreng kecil-kecil. Ambil terasinya. Porsi nasinya menurut gua pas. Enak. Lagi sambelnya. Nah, sambal waluk. Jadi pas memang lagi buru-buru, jadinya gue ambil. Lalu gue pesen yang gampang aja, singkat. Dan ternyata rasanya juga mantap. Ini udah gue campurin tuh, tambah mantep. Cuminya seger, nggak bawa amis. Dan menurut gue asinnya pas. Dapat sensasi garing-garingnya tuh dari kentangnya, asin-asinnya dari serundengnya. Pedasnya dari sambalnya, sambalnya enak. Enak. Banyak juga porsinya. Nice bet. Yummy. Paket nasi dari Cafe Betawi. Yummy, enak banget. Kalau mau cari ini ya, pas lu lewat Cafe Betawi, lu akan temukan ini. Cafe nasi box yang seperti ini. Harganya Rp20.000 plus PPN jadi Rp22. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa follow dan subscribe guys. Jame. Cari minum.